Laisa ala khodimiha illa ma yakhudduha wa tahtaj ilaiha ta'amil ma ilu mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbi unutawiki kuana pepeleng diri Laisa oranana Laisa oranana iku ala khodimiha ingatase iku ala khodimiha ingatase pelayan iku ala khodimiha ingatase pelayan jauh-jauh pelayan jauh-jauh tidak ada kewajiban ilama opo ilama opo ilama ning barang ya husu karena ku akan opo maha jauh-jauh ilamang barang ya khusus kang terkang usahkan apa maha ing jauh jawa tata julan khusus sopo jauja watata julan khusus sopo jauja ilahi maring ma mana contohnya kahamdil ma'i kaya gawa banyu kahamdil ma'i kaya gawa banyu lil mustahimi kadwe padusan dan mustahimi karwe padusan wajud bilang imun baso bilang keswatan maut waso bilang keswatan maun ala badannya ingatase badannya jauh-jauh ingatase badannya jauh-jauh wahoh wajah horfil haydi langa basu langa basu gombal haid lana basu gombal haid waktu berhilang masa waktu berhilang masa liat lihat kaduin mangane jauh-jauh liat lihat kaduin mangane jauh-jauh hari ini akan membahas tentang tugas-tugas daripada pelayan istri. Ya, misalkan kita itu memberi pelayan kepada istri kita atau untuk istri kita, maka tugas dari pelayan tadi itu adalah laisa ala khodimiha illa ma yakhussuha wa tahtaju ilaiha. Artinya tugas dari seorang pelayan istri kita itu hanyalah pertama ma yakhussuha, tugas-tugas yang khusus berkaitan dengan istri. Jadi tidak ada atau tidak wajib bagi seorang pelayan kecuali mayahusuha melaksanakan tugas-tugas yang khusus buat istri wa tahtaju ilaihi dan yang dibutuhkan oleh istri. Itulah tugas yang harus dikerjakan oleh siapa? Oleh pelayan. Mana contohnya tugas yang khusus buat istri dan dibutuhkan oleh istri seperti kahamlil ma'i seperti membawa air, itu membawa air, airnya air untuk istri gitu. Nah itulah kewajiban si pelayan membawakan air buat istri. Apalagi kemana membawanya lil mustahimi, ya kepada lil mustahimi membawa air ke tempat mandi ya. Jadi kolahnya kita penuhi dengan air untuk mandi istri wasyurbi atau ke tempat minum untuk minum istri wasabihi atau barangkali menuangkan air ke badan istri dan ketika mandi minta tolong bi pangucurkeun baju ya itu pangucurkeun cair atau ngungkurin. Nah itu berarti menuangkan air ke badan istri. Apalagi wa ghasli kharqil haidi dan mencuci baju bekas haid. Allah Zain mencuci kharqi gombal haidi haid mencuci pakaian haid itu dicucikan oleh si bibi waktu bagi dan masak lihat-lihat untuk makannya sang istri. Nah itu tugas-tugas bagi seorang pelayan adalah melakukan tugas-tugas yang khusus buat istri dan dibutuhkan oleh sang istri. Amamana kunute barang layak husu kang orang terdang layak husu kang orang nang tuatan apa
layak usukan orang tertentu apa mahai jauh-jauh, layak usukan orang tertentu apa mahai jauh-jauh. Bagaimana kalau pekerjaan itu bukan khusus untuk istri, ya? Mana contohnya yang bukan untuk istri? Kamu bagi seperti masak, kamu bagi kayak masak, tiap bagi kedua mangane hijau. Seperti memasakkan memasak makan buat makannya suami, itu khusus buat istri bukan? Bukan. Apalagi yang tidak spesial buat istri itu. Wagos lisia bilang basu dodote jawat, membasuhkan bajunya suami itu kan bukan untuk semua istri. Maka pala yajibu ala wahidin min huma. Jangan takut jatuh, turun. Pala yajibu mangkawara wajib, pala yajibu mangkawara wajib huma ala wahidin ingatasi gigi ala wahid ngatasi kan gigi minah palawa pala yajib mangkara wajib ala wahid ngatasi kan gigi minum masakin to berhilang goslis yadihi pala yajib mangkara wajib juga pala yajib mangkara wajib. Apa ma'ala wahidin ngatakan suci min huma pala yajib mangkara wajib ma'ala wahidin min huma saki to berhilang wajli siyabihi. Maka yang tadi itu tidak wajib ya, pala yajib maka tidak wajib yang tadi gitu. Bahwa balik utima, bahwa balik utima iku ala zauji ngatakan jawaz melainkan itu kewajiban suami. Pai wafi maka nohoni sopo jauh jima. Pai wafi maka nohoni sopo sopo jauh jima binaksihi kelawan awak dewe kejawat awak bihoyri atau kelawan liane jauh. Maka masalah masak untuk makan suami dan masalah membasuh baju suami layak ibu. Oh, itu tidak wajib bagi pelayan bagi dua, melainkan hal itu adalah ala zauji kewajiban suami. Maka suamilah yang melakukannya untuk diri sendiri atau untuk orang atau oleh orang lain. Jadi ya kalau untuk masak diri suami ya silakan lakukan sendiri atau dia biar dulu orang lain tinggal dilakukan bersorangan atau nyuruh orang lah, orang lain jangan nyuruh pelayan istri. Artinya si pelayan itu tidak berkewajiban gitu. Dan kewajiban mana? Muhimmatun utawi iku pira-pira perkara kang penting min syariah min hadli syekhina. Lam istara lamun tuku sapa si wong hulian ing papaes. Lam istara lamun tuku sapa si wong hulian ing papaes. Lawi saro langsung tuku sapa sewa hulia di papae. Ao di bajan atawa sutra di bajan. Ketika seseorang membeli perhiasan hulia, ao di bajan atau membeli sutra. Nah, untuk siapa membelinya? Di jauh zatihi kadwe jauh zahe ya siwa. Di jauh zatihi kadwe jauh zahe siwa. Ya, Mang Aji teh boga pamajikan, terus Mang Aji meser perhiasan buat istri tercinta. Ao di bajan atau membeli sutra buat istri tercinta. Wazayana halan maes-maesi. Wazayana lan maes-maesi sapa jauh jahai jauh jadi kelawan huli. Jadi kelawan huli. Kemudian ya si suami tadi dia menghiasi istrinya dengan perhiasan tersebut. Wa zayyana habi la yasiru milkan la habi dal. Mang Ajis meli perhiasan, Mang Ajis meli sutra untuk istrinya. Kemudian dia pakaikan kepada istrinya. Pertanyaan Nana, apakah perhiasan tadi langsung menjadi milik istri atau tidak? Jadi dia
la yasiru milka laha, langsung jadi milik. Ya, jadi perhiasan itu cuma ya tidak jadi milik istrinya. La yasiru makaura dadi, la yasiru makaura dadi, opo ya dihuli milkan iku milkan dari milik laha kedua. Jauh jah bidzalika kelawan mengkonon-mengkonon, bidzalika kelawan mengkonon-mengkonon tazyin. Maka dengan adanya dia memakaikan kepada istrinya, tidak langsung menjadi milik istri, sehingga ia lamun ya. Walau ikhtalafat lan lamun berbeda-beda, walau ikhtalafat lan lamun ikhtilaf lan lamun berselisih, walau ikhtalafat lan lamun sulaya sapa jauh-jauh ya jauh-jauh wa jauh-jauh lan jauh fil ida'in dalam awi hadiah wal ariyati lan ariyah lan silihan wal ariyati lan silihan, sehingga kalau nanti terjadi perselisihan perselisihan antara suami dan istri, nah cek istri nate a kan a tetos masih tetos ngahadiah sudah menghadiahkan perhiasan itu kan neng teh. Nah, kemudian rumah suaminya wajawat, kata juga suaminya, ah enggak, saya enggak memberikan hadiah. Saya itu cuma meminjamkan gitu. Mang Haji sekali di merek, membeli perhiasan kalung. Lalu dia pakaikan kepada istri, nah menang 2 bulan, 3 bulan lah, kalau lah 3 bulan. Tiba-tiba terjadi perselisihan, ya. Itu kalau ntar dijual sama pamajikan Mang Ajis teh gitunya, dan pamajikan anu teh biasa gitu mau dijajan ya sama. Tah akhirnya neng tong dijual pan eta mah barang akang. Tah cek si neng na akang pan ieu mah kok terus dihadiahkeun ku akang kan neng. Nah cek Mang Ajis lain, akang mah lain ngahadiahkeun, akang mah ngansepur ngin jeungkeun sampai menang teh. Sudiko maka dan benerakan siapa? Jauh maka jauh yang dimenangkan mengaji dimenangkan wamis buhulah ibu umpamanya jauh warisu utawi ahli waris jauh lamun ahli waris lamun jauh sudah meninggal maka berarti ahli warisnya yang dimenangkan walau jazalan lamun ngarawan apa ya? Walau jawazah lan lamun ngabandani ada yang mana dia memberikan barang perlengkapan. Walau jawazah lan lamun ngabandani sapa si jawaz atau merapoti sapa jawaz memberi perapotan. Walau jawazah lan lamun ngabandani sapa si jawab bi sapa wong si jawab sapa si wong lanang ngaban jahaja aban dani sapa wong bintau ing anak wadone si wong bi jahajin kelawan banda. Ketika seseorang memberi perlengkapan kepada putrinya dengan beberapa perabot perabot dapur mang jahe teh buka anak karena neng jahe menikah si anak jahe. Kemudian anak itu dikasih perlengkapan rumah ya. Nah maka lam yam lam lam yum lam yam lam tata tak tak lam tamlik ya berarti lam tamlik lam tamlik maka orang milik sopo bintun huin jihad maka si bintun itu tidak memiliki terhadap benda tadi ya. Berarti si jawa, si ayah memberikan perlengkapan kepada putrinya. Si putrinya ternikah gitu kan. Kemudian diberi parabot ke bapaknya. Maka pertanyaannya, apakah parabot yang dimilikan atau yang diperlengkapi oleh sang ayah itu menjadi milik si putrinya atau tidak? Jawab, lam tamlik itu tidak menjadi milik anak-anaknya. Illa bi ijabin angin kelawan ijab bahwa kubulin lah kubul kecuali kalau ada ijab kubul cek bapak itu ya neng kerneng ya sok tak aneng tak anak bapak
Wa qablun wal qaulun uti ucapan iku kauluhu ucapane. Wal qaulun uti ucapan iku kaulu ucapane abun. Bi annau ilam satamane abun iku lam yumallik orang Amerika kan sapa si abun uri bintun. Iku lam yumallik orang Amerika kan. Kulang yang malik orang ambil kekang siapapun, ya, ya, haing bintun. Wayo kau dulanan pahami matak yang barang tak korokan tetap opo ma. Opo anna masa barang yuti kang awi masa pal jauh jauh jauh. Sulhatan ing. Sulhatan ing awi waktu subuh. Sulhatan ing. Bismillah al-Mu'tah. Ya, 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 ya. Sulhatan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sulhatan indamai. Au sabahiyatan atama awe waktu subuh. Au sabahiyatan atama waktu subuh kama kaya barang itida. Kang den adatakan opo mambi ba'dil bilad di dalam sebagian negara. Latang liku mangga orang ambilik. Latang di korang amilik iku wa yukhudu ma'opo anama iku pakai iku khobar daripada anama wa yukhudu lanen alam mima saking barang takororo kang wis tetep opo ma opo kang den alam atau kang den paham opo anama saat temene barang yungtihi kang awai masoko ajauh jauh sulhatan karena damai. Ya, awal sobahiyatan atau awe waktu subuh. Maksudnya pak waktu subuh hari pernikahan. Kama kaya barang ini tidak akan dan ada takkan opo mabi bangdil bila dalam sebagian negara. Nah, yuk khabarnya tina ana. Ikulah tamliku orang milik sopo jauh ju ima illa bilang izin angin kelawan ucapan. Angin kelawan ucapan awkos diihdain atawan neja aweh. Gitu. Maka dapat dipaham dari keterangan yang telah ditetapkan tadi, annama yu'tihi jauzu, bahwa apa yang diberikan oleh seorang suami sulhatan sebagai bentuk perdamaian. Misalkan suami ini sedang bertengkar dengan istri, lalu si istri ini pengulikan emas misalkan. Kagram ya neng dia ayat cincin dikasihkan sebagai sulah sebagai bentuk perdamaian. Awsubahiyatan atau pemberian yang biasa diberikan oleh calon mempelai laki-laki di waktu pagi di hari pernikahan. Seperti yang sudah biasa terjadi, biasanya di pagi-pagi itu supaya suka ngasih sesuatu ya. Nah, tetapi tidak ada bahasa. Waduh ngasih aja tidak ada bahasa memberikan atau tidak ada maksud memberi. Tidak ada bahasa memberi, tidak ada tujuan memberi. Tidak ada lafaz memberi atau qasdi ihda. Maka eta sesuatu yang diberikan oleh si laki-laki kepada istrinya itu tadi la tamlikuhu, tidak serta-merta menjadi milik istri. Nah, gitu. Tidak jadi milik istri. Khilafan halin ulayani lima maring barang marokang us lewat apa an fatawil qanati. Waib tau wairi wahil dan utih patwane liane wong suji lan utih patwane wong suji bi anah kelawan satemene kelakuan ikulau angtau lamun awe ikulau angtau lamun awe sopo si jauh jahing jauh jam masrupan ing perkara kang denta surupakan masrupan ing perkara kang denta lilang resi karwi penganten wadapan lan dadi apa wadapan wasobahiyatan
wadapan lan awe wasobahyatan lan terwadabiyah. Wa yuktau gharu wa ilmu Allah Allah mahluk pada usia. Ulang lagi wa yuktau gharu wa ilmu tifat wa niliani uang suji bi anau kelawan sata menek kelakuan. Iku lau angto lamun awe sopo siwong ha in jauh-jauh awe nate masukkan ing perkara kang den tasurpaken bil arusi kadwe pengaden nah, jadi kalau seseorang memberi istrinya masrufan dil urusi sesuatu yang digunakan untuk penganten gitu ya. Wadib'an lan mas kawin wasobahiyatan lan ay al-toha sobahiyatan wasobahiyatan lan aweh waktu subuh sarojung teling. Tiba-tiba panasazat mangka nuli purik. Sopo jaujan. Panasazat mangka nuli purik sopo si marha. Istaroda mangka kena jabel sopo si wong. Istaroda jabal sapa siwong al jami'a ing sakabehane ta'ifat wa cenah ibu ghairu sahihin teu sah apa ibu ghairu sahih ora ora sahih ini perhatikan wa iftaru ghairu wahidin ada fatwanya ulama selama yang selain ulama yang satu berarti kalau selain ulamanya seperti yang berata ya fatwanya ulama lebih daripada satu. Adapun fatwa ulama lebih daripada satu. Mana fatwana? Bi annahu isi fatwana bahwa sesungguhnya lau al-toha masrufan. Kalau seorang suami memberikan biaya untuk pernikahan. Contohnya misalnya Kang Dania memberi uang kepada teh teh kotak ya, membelikan uang sabara 5 juta tak teh bulan ya teh atas 5 juta di Bang Dania buat biaya pernikahan kita katanya ditapi waktu nuhun atau akan tah tah gitu teh langsung ke anak di jela. Tiba-tiba panas aja. Tiba-tiba teng ulang jeng mandan ya. Teh pas ya ayeuna ujung-ujungnya jadi pun pundung neng da neng bolong teh pundung teh elip ta. Maka nepikeun kana mulai ke pernikahan. Maka istaro dal jami'a eta pamere na mandania boleh cenah cepat kana ulama nih boleh untuk diminta ke seluruh peta ada 5 juta teh neng punten akan badannya nanti atas 5 juta dah kawin nanti terus mungkin neng nanti kalau ke LWC gitu ayah dari fatwa teh kia cina biar nahu lau angkoha nahu cina enak lau angkoha dipaan lamun seorang laki-laki memberikan dam'an ayu mahron memberikan mas kawin tentunya mas kawin untuk menik panas saja kalian tiba-tiba si istri nanti kalakah langsung kalakah elik kalakah pundu kalakah ngabola ikut maka etam mas kabinte istaro dal jamnya menang di peta semua atau wasobahiyatan memberikan apa pemberian yang dibawa di waktu pagi untuk di hari pernikahan tiba-tiba pernikahannya tidak
Jadi elit si perempuan tadi teh istaroh daljatnya cepat wakna wairu wahidin, itu pemberian anak teh boleh diambil semua. Ta eta fatwa anu samodel tadi teh cenah eta hukumna kumaha? Eta teh wairu sahihin, tidak benar. Pemberian bisa diminta itu tidak benar. Kenapa ini takidu? Karena utai ngoi dan bin nusyuzi kelawan nusyuz. Ini takidu karena utai ngoi dan bin nusyuzi kelawan nusyuz di kulaya tahan tahora gampang ngopo takid. Karena membatasi dengan kata-kata nusyuz itu susah, kalau tidak akan terjadi bisobahiyati dalam awal waktu subuh. Lima karena barang koror tukang tepakan sampai yang sunhu ima piha i dalam sobahiyah. Anah satu menyiasi sobahiyah, iku kasul hati kairne sulhah kairne damai. Li anahu karena satu menyiasa jawab iku intalap fado. Nah jadi intinya macam aku maha, kumaha bahasa. Nah, lamun dia bahasa. Nah, bahasa merek mah gitu ya, jadi merek dan jadi pentadai iku intala fado lamu ngalapa gitu sopo si jawon bihidain kelawan awe lamu memang si lalakina teh ayah bahasa merek mah gitu atau teh ayah ayah bahasa merek mah tapi dia neja atau bermaksud memberi alkosoda atau neja sopo jawon ya si jawon gak atau mana jasa pojok huing ya si atau mana jasa pojok huing ihda atau mana jasa pojok huing ihda mangdania mere artos kaneng ulan 5 juta ayah bahasa neng iya mah akang masian kane kadirna ternyata si calon nanti malah musyus tentunya ternyata kalau ada bahasa mere mah cenah malakat maka aweh malakat maka ngamilik sapa di jauh-jauh muing kita mau jadi milik namun ayah bahasa erek mah ya gitu amin khairi jadi jauh dia saking liane arah-arah jauh dia saking liane arah-arah jadi Tuhan wa illa lalam taurana intalaf hado kumalam tidak ada bahasa memberi baru mengasihkan oleh kita 5 juta atau 5 juta ya gitu. Tidak ada bahasa memberi atau tidak ada niat memberi bahwa maka utama maka sesuatu yang diberikan ikum milkum milik si jawat masih menjadi miliknya si jawat calon suami itu, nah, itu untuk masalah sobahiyah. Sobahiyah itu jadi barang-barang yang diantarkan di waktu pagi di hari pernikahan gitu. Terus bagaimana kalau uang belanja untuk pernikahan awa amma masruful ursi lan anapun uti perkara kang den tasrufaken kanggo pernikahan lan anapun uti perkara kang den tasrufaken kanggo ngurus kanggo pernikahan iku palai sama kawala pemasruful ursi iku biwajibin kerawan kang tetep kalatawi faidah sarap Faidah syarafat maka lamun wisna syarafakan sapa si jauh-jauh ingya si masrukul ursi. Kalau memang si istri nate sudah menggunakan untuk biaya pernikahan atas izin daripada si calon suamina biizni kelawan izin jauh doa maka kasihasi apa masrukul ursi alaihi ngatasi jauh ya. Hijayat memberikan uang 5 juta untuk biaya pernikahan. Tiba-tiba istri nate malah musyuz. Nah, maka faidah syarat taubihin nih, andai kata memang si calon istri nate menggunakan uang itu atas izin daripada si calon suami, maka bagaimana doa alaihi? Maka ya sudah, jadi harta yang tersia-sia. Artinya si suami tidak bisa meminta kembali. Itu untuk masalah biaya pernikahan. Kumaha masalah mahar? Wa manda pulanana pun utai mahar ay almaru tegese mahar iku paingkana. Iku paingkana maka lamun ana apa mahar iku kobra duli ilmu sadurunge duhur. Si jaen nikah sareng si jaena kemudian mati mas kawinan ku masa 10 gram ya.
qabiltu tazwijaha wa nikaha li nafsi bil mahri madzkur sah cek sakit sah tah masalahna sabar tadi 5 gram hadiah nanti putih barang rek dipake pamajikanan usul amuk-amuka terus dipake teh pake baju nang bisa 10 lapis terus pake 10 lapis dijejek salam kita kita pilihan aja baikana maka lamun ana baikana maka lamun ana opo mahar iku qabla duhuli sadurungnya duhuli taro dan maka jabal sama jauh ya si mahar. Maka kalau si perempuan tadi eliknya sebelum duhul ya sebelum duhul dengan tinggi sebelum duhul sebelum dipakai lah maka boleh dipintai lagi masalah wa illa lan lamun tawaranana qabla duhul berarti sama duhul pala maka wala istaroda. Kalau sesudah duhul mah ya maka sebenarnya dipintai dari nah sebabnya depan etat teman kawinnya sebagai tutukeran jamu itu lamun mesti pakai berarti udah tukeran sama sami gitu. Nah lamun can dipakai mah menang dipintai dia gak dipakai gitu. Masih disegel keneh gitu. Jadi teh dilamun sebelum dipakai sebelum duhul sebelum bergaul maka mulai istahar dan maka mulai kita lagi ditakoruri karena tetap ya si mahar bihi kelawan sebab duhul lantaran dengan sebab bersetubuh bergaul suami istri maka mahar menjadi wajib. Jadi pala ya setari itu atau bisa narik kembali pala ya setari itu maka orang kena jabel sopos jawa juhi mahar maka si suami tidak boleh meminta kembali mahar tadi dak etam gitu jadi pak mesti pakai misalkan mas kalau 50 gram jat aja 50 gram itu di pentai itu maknya cina satu rupa 50 gram lain masalah nu gitu masalah duhul nak guys dipakai atau acan bobora satu rupa karek nolok itu penting asap masuk etam jadi temuan di pentai deh gitu gitu mohnya tinggal 50 gram masa celupa dan penta wala separoh na temen asal-asal seperti yang habis duhul lah gitu ya kali duhul itu lain asup kabeh asup sirah na mungkul asup hasyapah na mungkul hitung pasnya udah karek separoh ini yang paling gitu ini separoh gitu yang penting ukuran na masalah duhul gitu ada dia mudah jenamannya secelopan dengan 50 gram gila masalah itu judul nama lamun guys duhul maka mas kawin terkenang di peta pala ya setari duhul maka tidak boleh meminta si suami kepada mas kawin bin nusuhi dengan sebab nusuh dengan sebab durhaka si pamadikan watas kutu bapak alat